Curhat dokter kandungan dapat pasien spesial, bantu istri sendiri melahirkan, wajah haru sambut tangis bayi. Melahirkan adalah momen sangat ditunggu-tunggu namun sangat menegangkan bagi si ibu maupun suaminya. Hal sama juga dialami oleh dokter spesialis kandungan yang biasanya operasi ibu-ibu melahirkan, tapi kini pasiennya spesial. Dikutip tribuntrend.com, cerita haru menegangkan datang dari pemilik akun TikTok, Dr. Alberto Novriani, SPOG. Meski sudah biasa operasi banyak ibu-ibu yang akan melahirkan, namun Dr. Albert ini sangatlah tegang. Konon, pasien yang akan dioperasi adalah istri tercinta, alias akan membantu prosesi lahiran anak yang dinanti-nantikan. Dalam video awal memperlihatkan betapa tegangnya wajah Dr. Albert sebelum memulai operasi istrinya. Matanya tampak terpejam dan sedang berdoa sambil duduk sebelum menuju meja operasi. Syukurnya operasi berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang sangat bikin haru. Operasi tersebut memang dilakukan langsung oleh Dr. Albert. Setelah berhasil mengeluarkan bayi, dokter pun langsung mengangkat ke atas dan si bayi pun menangis. Tatapan dokter ke sebuah hati pun terlihat sangat teduh namun tetap profesional. Tak lupa, setelah anak bayinya sudah bersih dan dibedang, Dr. Albert foto bersama istri dan anaknya. Video tersebut sontak bikin netizen terharu dan meninggalkan komentarnya.